أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وهل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، بسم الله kita mulakan dengan kitab Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله شكر من الله سبحانه وتعالى kita ditemukan lagi dalam pengajian hadis 40. Alhamdulillah, insyaAllah malam ini saya menyambung kembali hadis yang ke-31, hadis berkaitan dengan zuhud, sifat zuhud. Bismillahirrahmanirrahim. عن أبي العباس سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس فقال ازهد في الدنيا يحبك الله وَزْهَدْ فِي مَا عَنْدَ النَّاسِ يُحِبَّكَ النَّاسِ. Hadis Hasan rawahu Ibn Majah wa ghayruhu bi asnad Hasan. Hasan. Maksudnya daripada Abi Abbas Sa'al bin Sa'ad al-Sa'idi radhiyallahu anhu katanya, dia berkata telah datang seorang lelaki kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lalu berkata, ya Rasulullah, tunjukkanlah kepadaku suatu amal yang apabila aku kerjakannya dikasihi aku oleh Allah dan dikasihi aku oleh manusia. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hendaklah kau zahid, yakni sifat zuhud di dunia, nescaya kau dikasihi Allah, dan kau bersifat zuhud pada apa yang ada di sisi manusia, nescaya kau dikasihi oleh manusia. Hadis diriwayatkan oleh Ibn Majah dan yang lain-lain. Jadi dalam hadis ini kita telah lepas telah bincang berkaitan dengan perkara zuhud. Zuhud bukan kita meninggalkan dunia seterusnya, tetapi kita meletakkan dunia itu bukan keutamaan. Yang utama ialah Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan dunia itu yang paling utama. Jadi yang lepas kita dah bincang berkaitan dengan beberapa pengertian zuhud, ya. Antaranya tafsiran para ulama berkaitan zuhud ini, yang pertama benci kepada dunia dan berpaling daripadanya. Benci maksudnya bukan meninggalkan terus, tapi tidaklah meletakkan dunia sebagai keutamaan, ya, yang terutama. Yang kedua, meninggalkan kesenangan dunia kerana kesenangan akhirat. Baginya Allah rezekikan banyak kesenangan dunia, tetapi ia memilih kesenangan akhirat lebih daripada kesenangan dunia, ya. Banyaklah contoh-contoh yang boleh kita lihat, boleh kita ambil, ya. Dia memiliki rumah yang selesa, tetapi dia tidak duduk ataupun tidur di rumahnya itu selama-lamanya. Dia akan bangun pada malamnya untuk bertahajud, ya. Bukan sekadar dia duduk di dalam rumah yang selesa, tetapi dia gunakan rumahnya itu untuk dia menghampirkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia ada kenderaan yang selesa. Dia bukan sekadar untuk bawa pergi kerja dan mana-mana, tapi digunakan juga untuk pergi ke rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Itu menggunakan keutamaan akhirat berbanding keutamaan dunia. Yang ketiga, kosong hati daripada suatu yang dikosongkan oleh tangan, yang tiada di tangannya.
maksudnya hatinya ni tak ada apa-apa, ya, melainkan Allah Ta'ala sahaja. Kalau kosong tangan tu maksudnya tak ada harta. Tapi kalau tak ada hati, Allah Ta'ala lagi risau dia, ya, maksudnya itu. Yang keempat, menghindarkan duka atas yang tiada, menghilangkan gembira dengan yang ada. Bermaksud apabila Allah timpakan musibah baginya, itu ujian Allah, takdir. Tak ada rasa apa kerisauan. Tetapi bila dan menghilangkan gembira dengan yang ada. Kalau dia dapat satu nikmat, dia taklah terlalu gembira sangat sehingga melupakan Allah. Dia akan rasa bersyukur pada apa nikmat yang telah Allah berikan. Ini sifat zuhud. Maksudnya bila Allah timpa musibah, dia tak rasa kecewa, dia akan redha. Bila dia dapat nikmat, maka dia akan bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini sifat penggantian para ulama empat berkaitan zuhud. Baik. Saya sambung. Di antara sekalian ta'arif itu, ada satu ta'arif atau pengertian yang lebih dipersetujui ulama, dan ini yang sebaik-baiknya atau sebagus-bagusnya. Ta'arif ini diberikan dalam dua pengertian oleh Ibn Qayyim dan Imam Abu Abdullah bin Al-Jauzi. Iaitu yang pertama, zahid ataupun orang yang bersifat zuhud, yang tidak mementingkan dunia ini, ialah kosong hati dari dunia, bukan kosong tangan daripadanya. Kata inilah zuhud orang-orang dari golongan arifin yang lebih mengenal Allah, dan inilah kata yang dihendaki oleh hadis ini. Maksudnya, kosongkan hati dari dunia berbanding dengan kosongkan tangan daripadanya. Kosongkan hati maksudnya hatinya itu lebih pada akhirat, lebih pada Allah Subhanahu Wa Taala berbanding tangan yang kosong. Kalau tangan yang kosong maksudnya ada harta diserahkan, itu yang hal berkaitan dengan harta. Tetapi yang lebih tinggi ialah hatinya itu, hatinya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua ialah orang yang zuhud itu ialah kosong sama sekali dari sesuatu, sama ada dari dunia maupun dari syurga di akhirat, kelak kecuali Allah. Maksudnya ada orang beribadah kerana Allah Ta'ala dan tujuannya juga untuk mendapatkan ganjaran syurga. Ada juga orang beribadah kepada Allah Ta'ala dan dapatkan redha Allah dan minta jauhkan daripada api neraka. Tapi makam yang kedua ini, orang ini, mereka ini beribadah kepada Allah Ta'ala hanya kepada Allah, bukan matlamat syurga tu. Matlamat utama ialah redha Allah paling utama. Allah nak letak mana-mana syurga terpulang. Maksudnya dia yang paling utama ialah Allah redha. Bila Allah redha, Allah kasih, maka kita akan dapat balasan yang lebih baik daripada itu. Ada dalam riwayat yang lain, ada kata ulama, ada dalam nama-nama Allah, iaitu nama Allah Ya Rafi', ada Asma'ullah Al-Husna, ada nama Allah Ya Khafid, Ya Rafi'. Ya Khafid maksudnya Allah yang meruntuhkan. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad khalaqna al-insana fi ahsani taqwim thumma radadnahu asfala safilin. Allah jadikan manusia sebaik-baiknya, kemudian campakkan dia sedalam-dalam tempat, iaitu api neraka. Itu khafid. Orang buat engkar, orang buat mungkar, buat maksiat, Allah hapuskan dengan balak. Maknanya sifat Allah khafid. Tapi ada juga sifat Allah ar-rafi'. Allah menaikkan, meninggikan darjat manusia dengan amal ibadah, dengan ilmu, dengan amal, dengan iman, dengan amal soleh, dengan amal makruf, dengan nahi mungkar. Jadi dia ada rafiq, angkat, diangkat sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi orang yang zuhud ini, dia nakkan kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala dan mohon pada Allah Taala yang bersifat rafiq ini, Allah mengangkat darajatnya. Bila keadaan begitu, maka dia beribadah semata-mata dengan Allah Taala, kosong hatinya yang lain-lain, fokus dengan Allah Taala. Dan dengan itu Allah nanti Allah berikan dia darjat yang tinggi di sisi. Arti kepada Allah sahajalah tempat tumpuan dan tujuannya. Hanya lillahi ta'ala. Itu kita solat lillahi ta'ala.
kita bersahabat ana akhufu fillah, aku bersahabat denganmu kerana Allah Taala, ya. Tujuan lillahi taala, semua kerana Allah Taala, iaitu untuk mencapai setinggi-tinggi keredaannya semata-mata. Tak sampai tahap ni, ya. Maknanya Allah Taala tak reda. Jadi ulama menyatakan bahawa apabila Allah dah tinggikan keadaan manusia ini, manusia tak akan dapat untuk merendahkannya. Ha, itu konsepnya. Bila Allah dah rendahkan kedudukan manusia ini, manusia tidak akan dapat meninggikannya. Eh? Contohnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah dah tinggikan kedudukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang-orang kafir musyrik dan sebagainya nak rendahkan Rasulullah tak boleh. Sebab apa? Sebab Allah dah tinggikan. Sebab Allah berkuasa mutlak untuk meninggikan. Manusia tak ada kuasa, tak ada hak. Apabila Allah dah turunkan kedudukan manusia ini serendah-rendahnya, macam Fir'aun, macam Haman, macam orang Abu Lahab sebagainya, rendah ni, paling rendah lagi, ya? Maka manusia lain tidak akan dapat meninggikannya. Sebab hak Allah Ta'ala, Allah berkuasa untuk merendahkan. Sebab khauf itu, ya? Allah merendahkan. Jadi bila kita beribadah semata-mata kerana Allah Ta'ala, Allah dah tinggikan maqam kita, kedudukannya, ya, kedudukan di sisinya, maka tak ada siapa dapat merendahkannya. Ya, sebab apa? Hak mutlak untuk meninggikan kedudukan maksud manusia ini ataupun yang tidak ditakutkan ganjaran syurga ialah Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita lihat dalam kitab Aqidah berkaitan dengan orang terakhir masuk syurga ialah orang terakhir keluar dari neraka. Jadi keadaannya diceritakan dalam hadis bahawa orang yang terakhir keluar dari neraka itu dia datang jumpa Allah Ta'ala. Jadi Allah suruh masuk mana-mana pintu syurga. Masuk. Ya, jadi dia pun masuk. Bila sampai ke pintu syurga, malaikat yang menjaga pintu syurga mengatakan bahawa syurga ini dah penuh. Ha, dah penuh. Contohnya kita nak solat ni penuh, nak masuk dalam masjid Dewan. Bila imam kata penuh, tak ada ruang. Ya? Ha. Jadi kita, mana kita? Balik mengadu kepada Allah Ta'ala orang ini. Mengadu kepada Allah Ta'ala lagi. Jadi Allah kata, pergilah masuk mana syurga. Dia pun pergi lagi ke pintu yang lain. Malaikat pun kata penuh juga. Bayangkan anda, dah masuk pintu syurga ni penuh. Rupanya ada kotak juga. Ya. Tapi pintu surau terbuka luas, tak pernah penuh. So je. Ya. Ha, masjid yang baru tu besar ni, Masya Allah. Ya, penuh. Ya. Jadi, manusia pun balik balik. Tak minta kepada Allah Ta'ala balik. Minta kepada Allah semua. Ya. Kali ketiga, Allah sebut, masuklah dalam mana-mana syurga. Kali ketiga, pun penuh. Dan akhirnya, berlakulah sedemikian, sehingga ada satu tempat yang terakhir untuknya dalam syurga. Itulah kedudukannya di sisi Allah SWT. Ya. Jadi, di alam hari akhirat nanti, ganjaran, pahala, redha, apa kita sumbang, dapat pahala. Kita buat amal soleh, dapat ganjaran. Kita buat baik, dapat ganjaran. Kita nahi mungkar, dapat ganjaran. Semua didudukan pada darajat. Darajat ketinggian di sisi Allah Ta'ala. Yang Allah berikan dengan rahmatnya, syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya. Sebab bila kita buat amal kerana syurga, ataupun kita kata amalan kita layak masuk syurga, maka itu dah seperti golongan Mu'tazilah. Ya. Kata kita solat 5 waktu ni layak bagi ke syurga. Tak boleh begitu. Ya, sebab kita mohon kepada Allah Ta'ala, Allah mohonkan syurga, dapatkan syurga atas rahmat dan redha-Nya. Ya, atas rahmat dan redha Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalau kita setakat 20 tahun ibadah ni layak masuk syurga ni, salah. Sebab umat-umat terdahulu hidupnya panjang. Nabi Nuh pun dah lebih 950 tahun. Bayangkan orang yang 500 tahun, 700 tahun hidup nak banding dengan 60 tahun. Kalau saya logiknya, kita ni tak layak ni. Ya? Orang dulu ibadahnya 500 tahun. Kita ni ibadahnya 30 tahun. Kan beza tu. Nak sampai 10% pun tak dapat. Dan dengan rahmat Allah SWT dan kelebihan umat Nabi Muhammad SAW, maka kita dapat ganjaran yang sama. Kita solat 5 waktu, sama je pahala dengan 50 waktu. Itu kelebihan umat Nabi Muhammad SAW. Kita sebut Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar,
pahalanya antara langit dan bumi. Besarlah tu. Eh? Kita buat haji, buat umrah, pahalanya pun besar. Itulah keadaan ganjaran diberikan oleh Allah SWT. Untuk dapat redha Allah, kena buat amal ibadah. Baik. Erti kepada Allah sahaja tempat tumpuan dan tujuannya, iaitu untuk mencapai setinggi-tinggi keredaan semata-mata. Inilah sikap orang yang zuhud, orang-orang dari golongan muqarrabin, iaitu orang yang mendampingkan pribadinya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, maksudnya sentiasa ingin mendampingkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan kita dapat amal supaya kita dapat di dalam kalangan orang muqarrabin, orang sentiasa ingat Allah Taala, hati tak putus dengan Allah Taala. Ya, sebagaimana Allah tak putus bagi nafas pada kita. Itu dalam pandangan orang-orang ma'rifillah. Sebelum ini Imam Ghazali rahimahullah, dan Imam Ghazali rahimahullah telah juga memberi tafsiran dari pengertian zuhud, ya, secara lebih tegas dan lebih jelas. Apa dia? Iaitu bukanlah orang yang zuhud itu orang yang tiada berharta. Ya, maksudnya nak kata zuhud ni tinggalkan harta terus, hidup dengan fakir sebagai miskin, papa gedana, bukan itu matlamatnya. Mana bukanlah orang yang zuhud itu orang yang tiada berharta, tetapi orang zuhud itu ialah orang yang tiada dibimbangkan oleh hartanya. Dia tak bimbang dengan hartanya. Sekalipun harta seluruh alam ini kepunyaannya belaka, dia tak bimbang dengan harta. Ada sikit, alhamdulillah. Banyak, masya Allah. Beri pada orang lain. Hari-hari tak bimbang. Biasanya orang bimbang ni orang berhutang ni biasanya. Takut apa? Kolek hutang, orang kolek hutang datang. Sebab dia berhutang. Tapi orang yang tak ada hutang, hidup sekadarnya, alhamdulillah, bolehlah lepaslah untuk nafkah diri, isteri, anak-anak, ada kediaman, bolehlah ada kenderaan dan sebagainya, rasanya dia tenang keadaannya. Ya, gitulah. Jadi bukan orang zuhud orang tak ada harta. Ya, ada harta, tapi harta itu bukan membimbangkannya. Jika orang banyak harta contohnya, hartawan. Jadi harta yang tak membimbangkannya, dia tak takut kalau berlakunya datangnya orang merompak rumah dia, tak takut dia. Sebab apa? Harta ini, kata harta bukan milik dia, milik Allah Ta'ala. Sampai tahap begitulah contohnya. Jadi dia tak risau. Bukan maksud saya dia boleh malam dia buka pintu, dia biarkanlah curi masuk. Bukan begitu. Kita ada ihtiyat juga, ada keselamatan juga, kenalah kunci. Jangan-jangan lepas ni balik rumah buka pintu semua, buka tingkat malam-malam, tulis dekat papan rumah, pencuri sila masuk. Jangan begitu. Tak. Maksudnya kita kena jaga juga, ya? Tapi bukanlah rasa bimbang, risau dia dengan dunia ni. Bukan rasa dunia ni risau sampai tak boleh tidur malam. Nak jadi jaga ke rumah ni. Yang itu. Maksudnya harta ni tak jadi bimbang bagi kita. Kerana ini maka Sayyidina Ali pernah berkata, kalau seorang lelaki mengambil apa yang ada di permukaan bumi ini dengan maksud semata-mata kerana Allah, maka bukan ia dari orang yang gemarkan dunia. Maksudnya, apabila seorang individu mengambil yang ada di permukaan bumi, apalah, macam-macam lah, ya, dengan maksud semata-mata kerana Allah, ya, kerana Allah Ta'ala, maka bukan ia dari orang yang gemarkan dunia. Maksudnya, dia bukan orang yang gemarkan dunia. Ya. Dia ambil je apa yang ada. Redahlah apa yang ada tu, dia usaha. Dia tak rasa risau. Baik, demikian di antara beberapa pengertian zuhud ataupun zahid pada dunia untuk menjadi perhatian kita bersama. Ya, banyaklah tadi pengertian-pengertian dunia itu zuhud. Selanjutnya dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada beberapa keterangan mengenai pengertian zuhud ataupun zahid yang dimasukkan oleh agama menurut cara dan hakikat yang sebenarnya. Ada orang berpandangan salah yang zuhud ni. Zuhud ni bukan tinggalkan harta, tinggalkan isteri, tinggalkan takwi nafkah, bukan begitu. Saya pernah jumpa juga lah, dia kata dia zuhud. Ditinggalkan semuanya, dibiarkan anak dan isterinya,
tak dihiraukannya, bagaimana nafkah pun tak tahu, bagaimana keadaan agama tak tahu, bagaimana adakah anak yang solat tak solat tak tahu, biar saja. Dia kata, hakazan dunia, itulah dunia, dia kata. Aku tinggalkan kerana Allah Ta'ala. Tapi dia lupa bahawa amanah Allah Ta'ala terhadap dia nanti, akan ditanya, bagaimana keadaan dia, bagaimana keadaan isterinya, tutup aurat tak tutup aurat ni, bagaimana keadaan dia bagi nafkah tak bagi nafkah pada isterinya ni, anak dia macam mana, dididikkan dengan agama, ataupun diberikan nafkah padanya, ataupun dia merempat di mana-mana, semua akan ditanya oleh Allah Ta'ala. Tapi kalau kita kata begitu saja, itu sikap ampit. Sikap orang beribadah tapi tak ada ilmu. Ditinggalkan itu. Itu bukan zuhud. Zuhud ni maksudnya, dia ada harta tetapi dia tidak menjadikan harta itu sebagai satu kebimbangan ataupun perkara utama dalam ibadah dia, dalam perkara hidup dia. Lebihkan kepada Allah SWT. Kalau dia harta, mungkin dia jermakan atau dia sedekah atau infakkan dan sebagainya. Baik. Pengertian dari hadis itu adalah lebih utama dan lebih sempurna dari sekalian pengertian. Antaranya ialah, bukanlah orang yang zuhud itu pada dunia dengan mengharamkan yang halal. Bukan maksud dia mengharamkan perkara yang halal. Halal baginya isteri tapi ditinggalkan. Tak bagi nafkah. Zahir berarti tinggal habis begitu. Maksudnya perkara yang halal mesti dihalalkan. Perkara yang haram diharamkan. Jangan mengharamkan perkara yang halal. Dan tiada pula dengan mensia-siakan harta. Ada harta tapi disia-siakan harta tu. Dibiarkan begitu je. Harta banyak. Tanah ada 100 ekar. Tapi biar gitu. Nak kata usaha pun tak usaha. Ataupun nak infak pun tak infak. Atau nak wakaf pun tak wakaf. Jadi begitu dia. Akan tetapi zuhud padanya ialah kau lebih percaya apa yang ada di tangan Allah lebih daripada apa yang ada di tangan kau sendiri. Maksudnya apa kehendak Allah itu lebih kita utamakan berbanding kita punya sendiri. Kita percaya tentang ketentuan qada dan qadar Allah, tapi dengan cara yang kita tidak lupa untuk kita berusaha. Kita percaya bahawa Allah lebih berkuasa menentukan rezeki, menentukan keadaan, menentukan sebagainya berbanding kita dari tangan kita sendiri. Dan inilah hal kau dalam masa kesusahan sama seperti hal dalam masa tiada kesusahan. Maksudnya dalam masa senang dengan susah samalah. Tak ada masalah. Sebab apa? Bila susah, dah biasa dah susah. Allah uji maksudnya. Tiba bila senang, Allah bagi nikmat ke kita rupanya. Jadi dia tak rasa apa. Dia tak rasa risau, tak rasa gelisah berkaitan dengan kesusahan yang berlaku ataupun keseronokan atau nikmat yang diberikan kepada kita. Dan ada pula orang yang memuji dan mencela engkau dalam kebenaran, sama sahaja halnya bagi dia. Yang ketiga ni disebut, ada orang puji ke, ada orang keji ke, bagi dia tak ada apa-apa. Yang paling penting ialah pujian dan kejian dari Allah Ta'ala. Seronok dapat pujian Allah, risau dapat kejian dari Allah SWT. Adapun pujian dan kejian bagi manusia, bagi dia tak ada apa-apa. Tak ada kena-mengena pun. Nak puji, pujilah. Tak ada apa pun. Nak hina-hina lah, tak apa. Sebab yang paling penting ialah baginya ialah utamanya Allah SWT. Risau Allah tak terima amalan. Risau Allah hina kita di dunia dan di akhirat. Risau Allah tak pandang pun kita. Itu kita risau. Kita mohon kepada Allah Ta'ala, ya Allah pandanglah aku. Kita ibadah, ya Allah terimalah ibadahku. Ya Allah terimalah puasa. Terimalah haji umrahku. Betul kan? Minta Allah pandang. Tapi kalau Allah tak pandang, kita hidup 1,000 tahun pun dengan ibadah, tapi tempatnya dalam api neraka. Na'udzubillah mazali. Contoh orang yang takabur, tanya, ria, bangga diri berkaitan dengan ibadah, harta, hidupan dan sebagainya. Dan Allah tak pandang. Ya na'udzubillah mazali. Jadi daripada hadis ini, bahawa orang yang zuhud itu di dunia ada 3 perkara. Dan semuanya dari amalan hati, bukan dari amalan anggota badan. Daripada 3 yang tadi yang saya baca tadi, maknanya ada 3 ciri zuhud, semuanya berkaitan dengan hati. Sebab bila
hati ini dimulakan, maka badan akan mengikutinya. Itulah kalanya. Sebab zuhud ni lebih pada amalan hati. Dia sifat berkaitan dengan akhlak atau tasawuf ini berkaitan dengan hati. Kalau hatinya itu ikhlas, suci, baik, maka perbuatan itu pun baik. Kalau perbuatan itu nak baik tapi hati tidak ikhlas, maka dia tidak terpandang apa-apa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dia jadi bangga atau ria dan sebagainya. Baik, perkara yang pertama ialah percaya kepada sesuatu yang ada pada Allah lebih daripada percaya kepada sesuatu yang ada pada dirinya. Contohnya dia berusaha, dia yakin dia boleh berusaha. Tapi bila pegang konsep ni, maka dia akan bertawakal pada Allah Taala. Maka dia akan bertawakal. Dia usaha untuk jadi pekerja yang baik terhadap majikannya. Dia usaha seorang pelajar, dia usaha untuk menjadi cemerlang. Tapi bila dia pegang pada sesuatu yang pada Allah lebih baik, maka lepas tu dia akan bertawakal pada Allah Ta'ala. Sebab dia tahu Allah tahu lebih baik pada dirinya. Maksudnya dia tahu Allah tahu macam mana Allah nak pilih hamba jadi yang baik pada hambanya. Kadang-kadang kita mohon sesuatu tak dapat. Mohon tak dapat. Sebulan mohon tak dapat. Dua bulan mohon tak dapat. Lama Allah bagi setahun. Kita lihat kisah Nabi Ayyub alaihissalam. Nabi Ayyub alaihissalam. Nabi Ayyub ni Allah berikan dia satu ujian penyakit, penyakit. Sehingga dia tunduk solat, undat jatuh tak boleh. Tak tahu istilahnya apa. Kalau sekarang dia cancer pun, Allah alam lah. Sehingga isterinya tak tahan lari daripadanya. Tak dapat lari. Tapi Nabi Ayyub alaihissalam dia mengatakan kalau isteri balik dia akan sebat dengan 100 sebatan. Tapi akhirnya taklah sebat 100 sebatan. Dikumpulkan 100 jerami itu dia buat sekali je lah. Tapi kalau kita agaknya 100 macam ni 100 pun sampai 100, 2, 3, 100 habisnya isteri tu. Jadi keadaan itu dia percaya kepada Allah Ta'ala. Lama penyakit itu, lama penyakitnya, tapi dia yakin Allah Ta'ala itu ujian pada dia. Ujian pada dia. Ada seorang orang alim pernah saya jumpa. Dia kena penyakit, satu penyakit. Tapi bila kita tanya dia, kenapa tak pergi klinik, tak pergi hospital? Kalau kita terus pergi hospital, dia kata, ya saya dah pergi dah. Cuma ada sedikit dia saya tinggalkan. Kenapa dia tinggalkan sakit tu? Sakit kulit ni. Sedikit dia tinggalkan. Kenapa? Sebab dengan sakit ni, hari-hari aku pandang sakit ni, aku rasa diri aku ini hina. Dan aku rasa Allah sayangkan aku dengan penyakit ni. Dia kata begitulah. Itu Allah makam tinggi lah. Tapi jangan lepas ni sakit tak apalah. Dan itu usaha, kena pergi, pergi jumpa doktor, usaha, mohon Allah Ta'ala penyakit. Tapi kalau Allah masih belum sembuhkan lagi, maka itu adalah Allah nak sayang pada kita dan Allah beri uji pada kita itu, dan kita terima dengan reda, maka Allah beri ganjaran si Allah Subhanahu Ta'ala. Sekian lama, contohnya ramai yang kena, contohnya kena kanser dan sebagainya, atau kena penyakit-penyakit yang pelik. Dua hari lepas saya kebumikan, menguruskan jenazah seorang perempuan tua dah. Kebumikan malam pukul 10.11 malam. Meninggalnya pukul 4 pagi. 4 petang. Pagi 4 petang. Jadi ditanya waris, sakit apa? Dia 28 tahun tak pernah masuk hospital. Tapi tiba-tiba satu hari itu dia demam. Demam masuk dalam ward seminggu. Kemudian seminggu lagi masuk ICU. Itu sakit apa? Jangkitan paru-paru, kuman. Doktor dakwa kuman itu tak ada kat Malaysia. Dia datang dari mana aku tak tahu. Gitu kata. Jadi tak tahu ada vaksin ke apa semua. Akhirnya meninggal. Umur 70 tahun meninggal.
Makanya dia direto, Allah uji mereka itu direto, maka baginya ganjaran lebih baik. Ya. Allah nak uji satunya tak ada kat Malaysia, kita mana? Mungkinlah bawaan dari mana-mana, Allah Alam lah. Ya. Saya dipahamkan, anak itu baru balik haji. Mungkinlah, tapi dari luar-luar kan kita tak tahu. Kita mohon Allah Ta'ala menjauhkan perkara-perkara ini. Ya, sekarang ni penyakit pun macam-macam, ujian Allah macam-macam. Ya, kita tengok dalam berita, dalam YouTube dan sebagainya itu, gempa ni dah banyak lah. Gempa ni banyak lah. Gempa bukan satu, dia berderitan sikit-sikit. Jadi yang pertama kita percaya bahawa Allah pada Allah ni lebih baik daripada apa yang ada dalam tangan kita. Kepercayaan ini timbul kerana kebenaran dan kekuatan kepada jaminan Allah dalam perkara pemberian rezekinya. Kita jamin, kita yakin bahawa Allah yang beri rezeki. Sifat Allah Ar-Razzaq itu. Ar-Razzaq, Ya Razzaq, Ya Razzaq. Allah rezeki, Wahab, Allah pemberi. Jadi kita yakin semua rezeki dari Allah SWT. Dan Allah sebagai kurnia yang banyak. Allah beri kurnia yang banyak. Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, bahawa keyakinan itu ialah kau tiada mencari keredaan atau kesukaan manusia dengan kemurkaan Allah. Jangan cari kesenangan, jangan cari kesukaan atau reda manusia dengan kemurkaan Allah. Apa maksudnya? Kita nak buat sesuatu, nak seronokkan orang, tapi satu perkara kita lakukan itu Allah murka pada kita. Contohnya jangan jual arak. Contohnya sebenarnya pentingkan bos pula non-muslim. Non-muslim dan ambil hati bos ni non-muslim ni, kita pun jual arak, Allah murka jual arak. Walaupun bos kita suka gitu, jadi kita tinggalkan perkara-perkara yang itu. Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, jangan mencari keredaan atau kesukaan manusia dengan kemurkaan Allah. Itu satu. Jadi jadikan Allah lebih utama. Sebab itu kena belajar apa hukum akam, hukum akam keaulaniyat kepada utama, kena belajar. Dan tiada engkau memuji seorang kerana rezekinya. Jangan kita puji majikan, bos contohnya kan, puji sebab apa dia bagi rezeki bagi kita. Tak, benda salah kita tegur, tapi dia cari hikmah lah, dia cari berhikmah. Bukan rezeki itu dari manusia, rezeki dari Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab rezeki Allah tiada datang oleh usaha orang loba atau tamak, dan tiada pula ditolak oleh ikhtiar orang yang benci. Contohnya ada orang ni benci kat kita, tapi sebenarnya rezeki itu bukan dari dia, rezeki dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan begitulah. Jadi kita doa supaya kita sifat Allah bersifat ghina. Allah maha kaya daripada segala-galanya. Allah bersifat maha kaya daripada manusia dan makhluk. Sesungguhnya keadilan dan kebijaksanaan Allah menjadikan kegembiraan dan kesukaan pada keyakinan dan keretaan. Ini bermaksud kata, maknanya adil Allah dan bijaksana Allah tu kita gembira dan suka. Sebab apa? Yakin dan reda Allah adil. Allah timpulkan kita musibah, jangan untuk Allah Ta'ala. Allah turunkan hujan lebat, kenapa nak hujan je bulan ni? Nak basuh pun tak kering-kering. Janganlah nak keluar susah, nak datang kedui pun susah. Komplain ni. Jadi jangan begitu, sebab Allah ni maha adil. Kenapa Allah turunkan hujan? Adalah sebab-sebabnya. Itulah. Kenapa Allah jadikan kita hidup ini? Adalah sebab-sebabnya. Ada perkara itu yang Allah lebih berhak. Itulah. Dan kesukaan pada keyakinan dan keredaan. Yakin dan reda, kita suka apa yang tentukan pada kita. Sebaliknya ia menjadikan duka nestapa ataupun kedukaan kita itu pada kemurkaan dan keraguan. Maknanya kita rasa benci tak suka itu bukan bawa kepada kemurkaan dan keraguan. Janganlah, ya
Allah uji sesuatu, maka kita kena reda. Jangan kita rasa perkara ini perkara tak baik lah dan sebagainya. Jawapan itu mungkin kita dapat jawapan daripada kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama sudu-sudu ya. Perkara yang kedua ialah gemar mendapat ganjaran dari kesusahan dunia. Ini orang suka cari musibah. Begitu ya. Maksudnya dia suka, dia reda mendapat ganjaran dari kesusahan dunia atau kehilangan harta benda atau keluarga atau lainnya. Bagi dia Allah uji, ditimpa musibah, hilang harta, kematian anak isteri dan sebagainya, ataupun tak dapat apa yang nak dicapai, maka dia reda. Dia tak rasa kecewa, dia reda. Lebih daripada kegembiraan mendapat kesukaan dikala tiada kesusahan tersebut. Maksudnya perkara itu lebih daripada kenikmatan dia dapat. Dia dapat nikmat, dia syukur, tapi lebih dia rasa redha jika Allah berikan dia ujian bagi dia. Tanda dia sayang, Allah sayang pada dia. Betul. Baik, kegembiraan seperti ini menurut pendapat Sayyid Ali adalah kegemaran. Kegemaran seperti ini adalah kegemaran orang yang zuhud pada dunia. Maknanya kesukaan itu, maknanya kalau Allah beri uji dia dengan apa-apa ujian, maka dia terreda, dia sesuka benda itu. Jadi itu dikatakan sebagai zuhud pada dunia. Pada siapa zuhud pada dunia, mudahlah baginya segala kesusahan yang menimpa ke atasnya. Biasa dia biasa susah, maka dia terreda. Reda dalam perkara ini. Sekali-sekali. Kali yang ketiga ialah sama sahaja perasaan atau sikap seorang dikala dia dipuji maupun dicela. Ini kategori yang ketiga, sifat zuhud ni. Orang puji dia ataupun orang hina dia, cela dia, bagi dia tak ada apa-apa. Kerana kebenaran yang dilakukannya, dia laku betul-betul. Dia nasihat ataupun dia nasihat orang yang buat perkara tidak baik. Contohnya di kawasan-kawasan taman-taman ya, gelap-gelap ya. Lalu pelajar-pelajar bidang punya Islam juga, kita buat amal makruf nahi mungkar. Kita pergi taman-taman ya. Biasanya taman-taman ni malam ni ada kereta parking macam-macam ke sana, ke sini. Kita pun datang, kita ketuk, assalamualaikum. Itu kan, taklah kata assalamualaikum, puan kuasa, tak begitu. Sebab dia bukan buat rasa. Tapi kita rasa benda tu perlu dicegah. Kita pun tegur gitu. Tapi ada juga yang kena kejar. Jadi perkara itu kita buat, orang tak suka. Kita tegur perkara bersedudukan. Ada juga dua-dua kes di kawasan ni, kawasan tak lain lah. Ada orang itu, dia duduk rumah lelaki, perempuan, ada anak-anak. Rupanya tak pernah kahwin dia. Tak pernah kahwin. Tapi orang luar nampak dia macam suami isteri. Rupanya tak pernah kahwin. Kita bertegur. Bila tegur, dia maki kita. Ni apa hasil buat tengah buang ni? Kita nak tegur. Daripada perkara itu berlaku, Allah murka, Allah azab kan. Kita sayang ni sebagai umat Muhammad. Tegur. Dia maki kita balik. Kita kata apa? Waqafa billahi syahidah. Dah beritahu dah. Gitu. Sama juga yang ni motor ni tak feel lah kan. Dia berdua sepuluh menengah ni. Biasanya naik motor pun motor besar pun motor tak percaya je. Motor dia bila lampu hijau macam tu kan, dia press motor tu, seorang akan ke belakang. Yang depan, itu dia. Kan? Sampai tak feel yang depan, dia berhenti. Kita bertegur lah. Jangan buat begitu, dek. Apa hal? Itu dia, apa hal pula. Sebab apa? Ditegur. Itu pun satu juga, orang keji. Dan orang juga bila kita tegur perkara-perkara tidak baik, buat perkara makruf, perkara-perkara mungkar pun, ada orang keji. Bagi dia, bagi orang zuhud ni, dipuji ke, dicela ke, bagi dia sama. Sebab dia lakukan hak Allah Ta'ala.
ya, ditunaikan tanggung jawab dia sebagai seorang muslim, ya. Jadi karena itu maka ini adalah alamat zuhud bagi tanda orang itu zuhud. Karena orang yang besarkan kemegahan dunia tentulah memilih pujian dari celaan, ya. Orang yang nakkan dunia bila puji je, sonok dia puji dia, ya. Dan kita janganlah puji pula. Maksudnya kita boleh puji orang, tapi jangan puji dia untuk sahaja nak naik dia, ya. Dia ada matlamat yang lain, ya. Dan selalu pula ditinggalkan sesuatu yang benar yang tiada disukai oleh orang kerana mengharapkan ketiadaan celaan darinya, ya. Tak nak tegur sebab apa? Takut dicela, takut dihina, ha. Itu bukan orang sifat yang sebut, ya. Maka tiga tanda ini, ya, mana sekalian yang tersebut adalah menunjukkan bahawa zuhud adalah perbuatan hati atau perasaan jiwa dan pandangan hidup, ya, tasawur dalam kehidupan kita ni macam mana, mana kita nak pilih. Namun demikian mempengaruhi juga perbuatan anggota yang zahir, ya. Sebab hati akan mempengaruhi juga anggota yang lahir, yang zahir itu. Dan jelaslah pula bahawa orang yang zuhud pada dunia tidaklah menolak dunia secara keseluruhannya. Kalau ada harta, jangan buang harta itu, buat aman atau sebagainya. Atau secara membuta tuli dan tidak bersikap benci pada harta benda secara mutlak. Jangan benci pada harta. Allah dah kurniakan rezeki, alhamdulillah, buat yang terbaik, urus yang terbaik. Sebab orang yang zuhud tidak menghalanginya untuk semua itu. Orang zuhud dia tak akan menghalangi perkara itu. Kerana pernah ditanya kepada Imam Ahmad radhiyallahu anhu berkaitan dengan orang yang berharta, adakah orang itu dinamakan orang zuhud? Imam Ahmad ditanya tentang orang berharta ni, zuhud tu orang berharta ni. Beliau menjawab, jika ia tiada gembira dengan bertambah hartanya dan tiada duka dan kurangan hartanya, maka orang itu orang zuhud, ya? Maksudnya bila Allah tambah lagi hartanya, dia taklah rasa gembira sangat, tapi dia bersyukur, alhamdulillah, ya? Tapi bila tiba-tiba hartanya kurang, dia tak rasa duka cita sebab ini ujian Allah Ta'ala, ya? Ha, maka itulah juga dikatakan sebagai sifat orang yang zuhud, ya? Jadi daripada tiga pengertian ini, mudah-mudahan kita boleh buat amal ataupun kita boleh amalkan, ya? Yang pertama, kita percaya bahawa ada pada Allah tu lebih baik daripada apa yang kita ada. Yang kedua, mendapat kesukaran ujian Allah Ta'ala kita kena redha lah, berbanding dengan kegembiraan atau nikmat. Itu yang kedua. Yang ketiga, jika kita dipuji atau dicela, bagi kita sama je. Yang paling penting ialah pujian Allah SWT. Kita takut celaan atau penghinaan dari Allah SWT. Itulah tiga daripada pengajaran yang boleh kita ambil pada malam ini. Mudah-mudahan kita boleh bersifat dengan sifat zuhud ini. Allah lorongkan kita untuk kita dapat buatnya dengan baik dan dapat beribadah kepada Allah, dan Allah terima ibadah kita dan dapat redha Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekadar itu saja, insyaAllah ada nak tanya. Kita zuhud. Para sahabat pun berzuhud juga. Rasulullah antara orang paling zuhud, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi kita boleh beramal ikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروه إنه غفور رحيم. تتعلق أن تسبح الخار لا سبب له. سبحان الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على الذين أمنوا الصالحين وتوسلوا بالحق وتوسلوا بالصبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا والوالدين وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك الرحيم. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وسلامة من كل سوء وغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم إنا نسألك فوات الخير وخواتمه وجوامعه وأوله وآخره وظاهره وباطنه والدرجات الأولى من الجنة. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشى ومن دعاء لا يسمع ومن نفس لا تشبع. اللهم إنا نعوذ بك من هؤلاء الأربعة. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. أسأل الله.